Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Listeners, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya dengan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan yang pertama di sini dilansir dari akun Instagram Ayu Ting Ting. Hai semua, jangan lupa nonton BTS Trans 7 nih malam ini jam 21.30 waktu Indonesia Barat. Ayo ketawa ke TV bareng kita. Angkat sebali 20, love you Ayu Ting Ting. Kemudian juga dari sahabat yang lainnya nih, banyak sekali ya komentar berdatangan. Pertama, ditunggu Kak Ayu pasti nonton. Semangat Bu Ayu, love you. Dan masih banyak lagi komentar berdatangan di akun Instagram Ayu Ting Ting yang terbaru. Yeay, love you Ayu Ting Ting. Kemudian juga masih banyak lagi komentar berdatangan yang lainnya, tidak bisa Mimin sebutkan satu per satu. Bagi sahabat semua, jangan lupa saksikan malam hari ini BTS bercanda tapi santai. Ada bintang tamu yang spektakuler. Di sini ada Jelskia Gotik dan juga ada si ganteng Roger dan Warna Andika Pratama, dan juga ada bos kesayangan nih di sini, ada Andre Taulani yang pastinya akan membuat perut kita semua tertawa dan menghibur sahabat semua di rumah yang pastinya malam hari ini lebih menyenangkan nih. Jangan lupa ya sahabat, saksikan malam ini BTS bercanda tapi santai di Trans 7 jam 21.30 waktu Indonesia Barat. Dan berita selanjutnya masih dengan Andika Kangen Man. Andika buka suara soal insiden Ayu Ting Ting. Andika menganggap bahwa apa yang terjadi saat itu hanyalah sebatas candaan saat bekerja. Andika Mahesa pun kemudian bersumpah jika ia tidak melakukan hal yang tak sopannya itu. Karena masalah dengan Andika tersebut, Ayu Ting Ting dibuatkan petisi oleh para haters nih. Padahal Andika sudah klarifikasi ya 3 tahun yang lalu. Di sini Andika menjelaskan bahwa itu semua adalah gimmick, bukanlah kesengajaan. Ternyata masalah tersebut terus digoreng-goreng ya oleh para haters dan dibesar-besarkan. Diketahui petisi tersebut bahkan sudah ditandatangani lebih dari 60 ribu orang. Tapi di sini Ayu Ting Ting tetap optimis ya bahwa rezeki, jodoh dan maut sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Andika yang disebut sebagai orang yang ditendang, Ayu Ting Ting memberikan penjelasan. Bukan hanya sekarang, tapi sudah lama ya Andika memberikan penjelasan kepada awak media bahwa Ayu Ting Ting dan dia berteman baik, bahkan sampai sekarang. Di video IG haters tandingan, Andika mengaku tak ada masalah dengan Ayu Ting Ting. Saat itu Andika seolah-olah dituduh bahwa dirinya telah sentuh sang penyanyi dangdut. Putri Maharani membuat petisi itu dengan alasan soal sikap arogansi Ayu Ting Ting saat tampil di televisi. Makanya Putri Maharani membuat petisi blacklist Ayu Ting Ting. Dan Maharani tidak melihat dan mendengar bahwa Andika Pratama telah mengklarifikasi jauh hari sebelumnya bahwa itu semua hanyalah gimmick belaka. Sahabat bisa lihat sendiri bahwa video ini menunjukkan Ayu Ting Ting dan juga Andika Pratama ditepis refleks dikatakan tidak sopan dan sombong. Dilihat di sini bahwa Andika sedang memegang sepatu dari Ayu Ting Ting. Dari video ini banyak sekali haters yang menghujat Ayu Ting Ting. Tak hanya dari situ, petisi ini muncul gara-gara video Ayu Ting Ting dan menendang salah satu kru saat berada di salah satu stasiun televisi. Dan ini sontak menjadi hujatan para netizen. Tapi di sini yang menjadi korban penendangan sudah klarifikasi nih ya dari Inu Uying 92, Bro dan Mbak
Yang jadi akun itu saya yang di video. Itu unsur komedi dan saya sendiri gak apa-apa, gak ada masalah sampai sekarang. Jadi stop buat bikin opini buruk tentang Ayu Ting Ting. Di sini sudah dijelaskan oleh ini Unying bahwa ini merupakan settingan dan dia pun tidak merasa apa-apa karena memang ini sudah diatur oleh para kru ya. Jadi para sahabat semua jangan salah paham lagi nih. Apapun yang dilakukan di dunia perfilman itu sudah diatur sedemikian rupa untuk memberikan kebahagiaan untuk kita semua. Agar menjadi tayangan yang epik dan menarik sehingga bisa membuat kita tertawa dan juga terhibur. Oke sahabat, inilah beberapa informasi yang Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Tetap tabah Ayu dengan hujatan-hujatan yang telah dilontarkan oleh para netizen. Insya Allah Ayu orang yang kuat dan selalu sabar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa dulu yang diplagiatin? Ngaca dulu kali ya. Lihat dulu keadaan badannya. Cocok lah yang diplagiatin sama anak saya. Anak saya emang benar-benar cantik. Badan juga bagus. Siapa dulu yang diplagiatin? Ngaca dulu kali ya. Lihat dulu keadaan badannya. Cocok lah yang diplagiatin sama anak saya. Anak saya emang benar-benar cantik. Badan juga bagus. Siapa dulu yang diplagiatin? Ngaca dulu kali ya. Keadaan badannya cocok gak yang diplagiatin sama anak saya? Kalau anak saya mah benar-benar cantik. Badan juga bagus. Bodo amat. Keadaan badannya cocok gak yang diplagiatin sama anak saya? Kalau anak saya mah benar-benar cantik, badan juga bagus. Bodo amat.